kita tahu dengan berjenggot ini kan kita ingin berharap 24 jam bersama Rasulullah SAW, ya kan? Gak ada pasangan, kalau mau tidur dicambut, kemudian ketika bangun pasang lagi, gak ada itu. Kita katakan tidak boleh seperti itu. 24 jam bersama Rasul. Subhanallah, karena kita berjenggot, meskipun sedikit, hatta 5 atau 7 misalnya, ya kan? Gak apa-apa. Yang penting kita menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah seperti itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian. 24 jam kita jalankan sunnah. Iya kan? Benar gak? 24 jam kita jalankan sunnah. Di setiap detik, menit, jam, dan hari kita melaksanakan sunnah. Yaitu jenggot ini. Pahala. Hatta ngoroknya kita dapat pahala. Kenapa berjenggot ini? Jelas Bapak Ibu? Nah ini pun juga adalah perbuatan atau bentuk fisiknya Rasulullah SAW pun juga dikatakan sunnah. Ya kan? Seperti itu. Tinggal nanti hukumnya apa? Nanti dikembalikan kepada ulama-ulama yang mengaitkan apakah hukumnya nanti wajib dan seterusnya.